Morphology Cards. Ini adalah salah satu gambaran dari Morphology Cards. Cards adalah bentang bahan yang memiliki karakteristik relief dan drainase khusus disebabkan oleh intensitas pelarutan bebatuan yang tinggi. Kemudian, formasi batu gamping dapat membentuk topografi karst dengan lapisan gam yang tebal. Ini adalah salah satu contoh dari topografi karst dari formasi batu gamping. Pertama ada labirin karts, dicirikan oleh koridor-koridor. Ini adalah contoh labirin karts yang berada di desa Pengungsian. Ini adalah contoh dari karts poligonal. Kemudian ada karts fosil, yaitu karts yang terbentuk pada masa lampau. Nah, ini adalah contoh dari karts fosil. Sisa pelarutan. Yang pertama ada menara karst, yaitu bukit sisa pelarutan dan erosi yang berbentuk seperti menara. Ini adalah contoh dari menara karst. Kemudian ada bukit terjal yang merupakan sisa pelarutan dan erosi yang umumnya dikelilingi oleh dataran aluvial yang hampir rata atau disebut dengan plain. Nah, bukit terjal itu memiliki contoh seperti pada gambar berikut. Yang ketiga ada fogloss, yaitu gejala karst yang berbentuk lubang tempat keluarnya aliran air tanah. Ini adalah contoh dari lubang tersebut. Yang keempat ada tone karst, yaitu lingkungan karst yang berupa bukit-bukit karst atau biasa disebut dengan kerucut karst. Ini adalah contoh dari kerucut karst. Kemudian, proses pelarutan pada batu gamping juga meninggalkan morfologi sisa pelarutan yang dibagi menjadi empat. Yang pertama, terjadinya pelarutan pada batuan tekekarkan. Ini adalah contoh dari batuan tekekarkan.
Sunda yang dalam pada pelarutan. Yang ketiga, terbentuk kerucut-kerucut atau yang biasa disebut dengan kerucut cards. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuknya kerucut-kerucut tersebut. Yang keempat, ada morphology cards yang sering disebut dengan menara cards. Salah satu contoh dari menara cards. Nah, pada bagian kali ini ada we'll be right back.